kirain satu set. Satunya cuma datang silencer. Jadi kita custom lehernya di Harmony. Harmony Racing ya? Iya. Stainless ya, bukan stainless. Aluminium CNC. Kalau aluminium CNC lebur dia, Pak. Ada panas mesin, Pak. Oke. Di sebelah kanan juga ini ada beberapa aksen ini ya. Ini ada apa sih? Muffler protector ya? Muffler cover knalpot gitu sih. Bukan, kayak moge-moge itu kan pakainya RNG. Oh iya sih gitu. Tapi bukan RNG motorsport, ini RNG. Beda itu mah. Beda. Ini cover pelindung knalpot lah. Iya, jadi kalau jatuh knalpotnya gak lecet, tapi ini yang lecet. Iya, padahal sih kalau kena ininya ya sama aja. Lecet juga sih. Iya betul. Di sini ada beberapa aksen karbon juga ya. Iya, gelap tapi lah. Ya kelihatan sih. Kelihatan ya. Kameranya mahal soalnya. Oh iya, nah, terus sombong sini amat. Ada parts titanium, tutup oli. Tutup oli titanium. Tutup oli titanium. Ininya cover knalpot karbon ya. Iya, pelindung lah. Jadi kalau anak kecil kan sering main tuh dekat knalpot. Jadi ya? Dipasang ini. Jadi oh, iya benar. Biar anak kecil enggak kepanasan gitu. Takutnya kena knalpot kan. Betul. Bahaya. Nah, ini ada beberapa parts titanium, terus juga ada kaliper, tuh semua beli di lu. Iya. Bisa beli di One Shop Accessories? Bisa dong. Kalian cek aja Instagramnya One Shop Accessories. Iya. Udah lama ya kita enggak collab bareng ya? Iya betul. Oh iya ini, Pak. Apa ini? Oh iya. Ini masih perdebatan sih. Kalau gue sih lihatnya titanium ya. Enggak, ini bahannya itu jadi bukan titanium, itu aluminium CNC. Tapi bisa mirip gitu ya? Maksud gue bubutannya mirip banget loh. Iya, kalau CNC kan bisa dimotif kayak gimana? Ini juga bisa dimotif kayak apa aja gitu. Itu kan emang tenang. Nah, maksudnya juga. Ya gitu. Jadi ini dicetak otomatis. Kayaknya pakai mesin kan? Iya, bukan manual. Oh ya, by the way masih ada stoknya ya di One Shop Accessories? Ada ya? Dong. Buat kalian yang mau beli untuk shock of limbs original. Oh, kalau yang KW emang beda? Enggak, maksudnya yang kopi-kopi. Kita belum pernah buka, Pak. Kalau yang kopi? Iya. Kebetulan emang semua PNP di yang banyakan original. Banyak juga kalau yang Ohlins, yang model-model Ohlins tergantung sih. Kan kliknya tuh ada yang fungsi, ada yang enggak. Oh. Ada yang cuma variasi tempelan bohongan, enggak bisa diputer. Gitu. Oh iya, benar juga sih. Tapi ini bisa semua Ohlins atau hanya untuk Ohlins Forza? Semua shock Ohlins. Yang semua penting Ohlinsnya ada original. Tabungnya, ada kliknya. Dia dan original. Ya, betul. Oke. Pasti bisa diganti. Kayaknya memang modifnya enggak terlalu banyak.